apabila disebut perintah syukur ini, ada di mana perintahnya? Allah SWT menyebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, fazkuruni azkurkum mashkuruli wala takfuru. Allah SWT kata, ingat padaku, ingat kepadaku supaya aku boleh membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu menjadi hamba yang kufur. Ini Allah SWT perintahkan kepada kita supaya bersyukur kepada Allah SWT. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmatku terhadapmu. Jadi itu antara yang kita katakan sebagai perintah Allah SWT supaya bersyukur. Baik, apakah yang dikatakan syukur? Apakah pengertian atau makna syukur? Makna syukur itu ialah bagi seseorang hamba menggunakan nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya, sama ada telinga, mata, kaki, tangan dan sebagainya, untuk tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Termasuklah menggunakan rezeki, harta yang Allah berikan kepada dia. Segala nikmat dalam erti kata lain, segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, hendaklah dia gunakan dengan tujuan yang diredai oleh Allah SWT, dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka dengan itu dia dikira orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Mona dan Syafiq, kita kena ingat nikmat yang paling besar sekali Allah SWT berikan kepada kita. Yang pertama sekali ialah kita ini dilahirkan ke atas muka bumi. Kita ini kenal dunia ini. Kita mengetahui dunia ini. Yang kedua, kita dilahirkan sebagai manusia. Itu nikmat yang besar yang Allah jadi. Allah Ta'ala tak jadikan kita anjing, monyet, babi dan sebagainya. Astagfirullah, kan? Allah SWT jadikan kita manusia. Yang ketiga, Allah SWT jadikan juga kita ini orang yang beriman kepadanya. Bukan orang kufur. Selain nikmat-nikmat lain yang terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita, mata, telinga dan sebagainya, itu adalah antara nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita, yang sewajarnya dan sepatutnya lah kita bersyukur kepadanya. Wallahu a'lam.